Pada pertanyaan ini, kita akan membahas tentang persamaan eksponen, di mana sifat yang akan kita gunakan yaitu a pangkat fx sama dengan a pangkat gx. Untuk a lebih dari 0 dan a tidak sama dengan 0, maka fx akan sama dengan gx. Lalu diketahui 10 pangkat x min 3 sama dengan akar 10 pangkat 5 akar dari x plus 1. Yang ditanyakan berapakah HP-nya, maka penyelesaiannya 10 pangkat x min 3 sama dengan akar 10 pangkat 5 x plus 1. Jadi ini 10 x min 3 sama dengan 10 pangkat 5 per x plus 1. Kita dapatkan x min 3 sama dengan 5 per x plus 1 kalikan, jadi x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0, faktorkan jadi x min 4 x plus 2 sama dengan x sama dengan 4 atau x sama dengan min 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 2 atau 4.